Bapak itu punten akhirnya ningali ya tanami kumak? Iya. Oh jantan iya mas sana sepanya macet pun namun memang kecelakaan tidak gor. Setengah iya we setengah pagi darah darah teh mau kucing karo cek awe mah iya mah hadur lumayan hapunten mugi engal sehatnya dunia wal akhir rasuk aja sampun. Di depan rumahnya ada kolam renang. Ini bisa deh bikin kolam renang. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, di sini ada sejadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat niat kuring dimanapun berada, bagaimana kabarnya? Semoga kabar baik selalu menyertai kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Dan sekarang saya akan menuju kampung Cipangkalan, yang dimana kampung ini, perkampungan ini terlihat sangat tersembunyi. Jadi dikelilingi oleh pepohonan, terutama ini teh dikelilingi oleh pohon manggis. Karena kampung Cipangkalan ini mah masih terletak di Kecamatan Puspahyang, yang dimana Kecamatan Puspahyang mah itu mengus kasohor ya sahabat. Sudah terkenal kemana meni tempat na manggis. Ya manggis terbesar pokoknya mah. Kah? Aduh menira osin kia ya. Amangan kapal ini mang. Oh, itu radio. Mohon. Oh, mohon. Nu, kamana nah itu sarana pikirnya? Tuh, paling kedua. Paling kedua, paling itu? Ah, iya. Oh, leres, leres. Alhamdulillah, manguna baruahan kali mah. Baruahan. Hmm. Putar atuh ngiring langkungnya. Enggak. Masya Allah, coba lihat sahabat. Di sini mah ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 rumahan yang dimana coba saja lihat. Masih asri seperti ini. Mangga nyumput. Upamino aya walungan teh kapal di mana di dia teh? Kapal di Lebak. Kadieu. Abi mah name uning aya lemur di dia. Wih, geuning meni enakeun. Saurna aya sawah oge di dia. Sawah? Mun di Lebak, paling Lebak seureum. Oh, da mang. Alhamdulillah sambulina. Alhamdulillah. Iya teh si teteh anu namanya nyak itu. Mani ngahiuk. Oh putu. Ngiring calik sadapnya. Ibu upami ieu naon, Bu? Terong. Uluh si ibu teh baru saja menanam terong ini teh. Terong. 1 2 3 4 5 6 7. Wah, ini mah jadi dikurlingku terong di belakang rumah ini tadi, belakang rumahnya, karena depan rumahnya ada di sebelah sini nih. Masya Allah. Wah, kalau sahabat kesini mah, ini teh di sini mah serasa tahun 70.
Teh upami iya teh anu cucukan iya kemang naonnya? Duka atuh eta teh duka kemang cucuannya. Duka kemang naon eta teh? Duka kemang naon? Duka atuh. Oh, kalau kata si ibu mah barusan kata si emak itu teh kemang cucuk cenah. Kemang cucuk. Bisa jadi sih kemang cucuk. Di sini teh kata si teteh mah ada 8 rumah, jadi hanya ada 8 rumah saja yang iya mah di dia mah satu keluarga. Nu name mah ibuna. Teteh putu. Mama teteh rumah mama, bibi rai mama, rai mama. Oh, ini mah dihuni oleh satu keluarga yang memilih tinggal di tengah leuweung. Oh gitu. Di upami rumahnya teh kan duncukan. Mohon. Tempat-tempat keluarga ieu, keluarga ieu. Oh, kieu deui. Upami di dieu perkawis caina kumaha tah? Sungai. Sungai teh? Sumur nu digali. Sumur nu digali upami saluran irigasina kumaha? Aya di hana. Oh, ka hana. Oh, jadi sahabat kalau di sini mah tidak ada saluran irigasi, jadi hanya mengandalkan dari sumur atau istilahnya kalau di sini mah sungai. Ai kalau kata saya mah mungkin tadi teh sungai teh sungai. Ternyata sungai teh sumur. Oh, seperti itu. Upami tajuk aya di dieu. Aya. Daya. Rasa sareng asa mah aya di Lebak, tapi daya ya namanya jadi aya madrasah. Nu tadi di masjid. Mohon. Luhureunana eta madrasah. Nu tilas masjid Kapungkur. Masya Allah, coba lihat sahabat ya. Alah, mani mantap, luar biasa. Dan ini teh masih satu keluarga, cenah sahabat. Kita lanjutkan perjalanan ke sebelah sini. Alah. Mening kerasa pisan ya di perkampungannya. Dan terlihat sahabat di dahan pohon manggis tuh ada ayunan yang terbuat dari sarung. Tuh ya. Terlihat ada ayunan. Beras nanti kali yuk. Assalamualaikum. Ya teh nuju moe. Mohon atuh nuhun. Ya nuju ngarsakeun naon geuning? Suluh. Suluh kayu bakar. Ya teh namae mulih akang mati kebon mah teh. Mohon. Namae diberesan. Mohon. Alah mantap.
Mohon. Iya teh pare naon manawinya? Ya, segon panjang. Segon? Panjang. Segon panjang. Bapak itu punten akhirang ningali atuh nami kumaha? Nya, gitu. Jadi aya nama pipiluan ya teh, gitu. Pipiluan kumaha maksudna? Nya pipiluan asal nu ieu gitu. Jadi 10 jahitan gitu. 10 jahitan? Mm-hmm. Oh, janten ieu mah sanes panyamat sepuh namung memang kecelakaan. Oh, tidak gor. Mm-hmm. Janten nuju kumaha eta teh? Ngagantung gitu. Nuju ngagantung dina Napanto. Oh, elap. Mobil. Mm-hmm. Tidak gor? Iya, kada nama kenek itu kena pendek itu belak gari dia di tengah. Oh, innalillahi. Nempelna. Setengah ieu we, setengah peci. Darah. Darah teh? Mun kucing karoceak awe mah. Kan. 2 hari kemudian subur ka dia. Mohon. Yang rencanana sesadu. Wacan sana lain celaka sok ngacungan tim keun di hareupeun. Lamun kitu cara langsung mepet saurang. Mohon. Pang wacan teh kitu. Geus bogoh eta tihang cakat dia ni aku 20 cm teh ka jalan teh. Mohon. Dan dirbak teh. Wacan apa hampura anu-anu. Saha cendang hang celaka neres ulah kitu deui ka maka hareup man peupeujeuh lamun sasaban kana jauh wayahna kudu nyimpang mohon berembung teh ka ditu tuh ka pangandaran mohon teu panten hilap bade cek si nyai teh hilap rencana beban teh ka dieu jadi contoh juga untuk sahabat semuanya ya. Iya. Untuk kita semuanya. Mm-hmm. Jadi memang harus hati-hati. Jadi ceritanya seperti ini si bapak teh barusan teh. Mm-hmm. Jadi bercerita bahwa memang si bapak teh dulunya kena musibah lah. Mm-hmm. Sedang pegangan di tempat pintu mobil di elap ya. Itu tuh ngagantung gitu ta. Kemudian tidak gor. Karena tiang listrik. Mm-hmm. Masya Allah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Eta cenah kawas kokol. Leuh. Tambahnya ini ada tidak? Tidak, saatik dah nyakit. Mohon. Kacang naik kan lakukan, clear lakukan. Lurus. Dulu itu. Nang sama, itu clear itu. Dulu ini kan laput jadi lambat. Iya dah. Mohon. Itu usap saat saya ada deh darah. Kenapa clear itu? Terus aku naik langsung ke rumah sakit kalinya ke dokter. Segon panjang upami segon panjang mah sepertos pare anu sanes tilu sasi 10 dinten. Mohon. Tingawitan diplak dugi ka teh sa dipanen teh nya. Mohon. Memang ieu mah katawisna teh rada pararanyang nya. Tuh, coba lihat sahabat. Ya. Biasanya kalau pada umumnya yang lain mah ada juga yang bulat. Jadi bahenol lah, bisa jadi bahenol. Kalau ini mah panjang. IR? Iya, yang ponok. Buletnya, ya. Leres. Jambe, kapan gak mau. Tete gini dicelat rokan gitu. Kapan nyobian ya? Tos garing. Tos garing sarang teh acana. Digegelan. Oke, kumah pemisah Epsa potong sekia. Sorry ya. Gak bapak kayak sabar ini sih atau masih ini? Iya mah, hadur lumayan. Hapun ten. Mugi engal sehatnya. Dunia ulahir, rasu kasih sampai. Sampai ada saat ustaz. Abi Dede. Namun untuk kondisi rumahnya, maksudnya untuk biliknya sebagian sudah ada yang menggunakan GRC seperti ini. Nah kalau yang di atas itu masih menggunakan bilik atau berupa anyaman bambu ya seperti ini. Kalau ini mah rumah si teteh ya, sudah menggunakan GRC ya teh? Iya. Mohon. Gimana motor? Oh motor teh biasa dicanakan di iunya. Teh kebutan, teh masuk ke kebutan. Sama sudah aja. Yuh, abi ge ele. Ma,
Aduh, mani mantap ki lokasina. Kamarannya ke jalan pelingki ya, Mang? Ente nuju di damel? Biasanya mah kapalihan dia mah ngajarait, ngebordelnya. Ngebordel, ngajahit? Ngajahit. Oh, ngajahit. Sami, usah ngajahit? Tahu. Tara, sekolahnya nih? Literasi. Dugi ke naon sekolah? SD. Oh, dugi ke SD? Sami atau sesalaman, di? Kita sama-sama sekolahnya cuma sampai SD. Tetapi tetap semangatnya. Oh, ayo nama upami diterahkan kelas berapa kita? Kelas 8. Kelas 8. Mereka mana? Beri Amang. Beri Amang? Nanti kita keliling keliling dulu ke bawah sana, sahabat. Setelah dari bawah, mudah-mudahan saya bisa ngopi di sini. Dan sekarang mah saya tidak bisa terkecoh lagi. Jadi, waktu itu mah saya liur nenengan warung di perkampungan karena tidak menggunakan gobiag. Jadi kaca seperti ini ya, ternyata ini di dalamnya warung. Dan memang kalau kesini mah rata-rata untuk masyarakatnya, selain ke kebun dan ke sawah, juga aktivitasnya itu menjahit atau ngebordel ini tadi sini mah. Di daerah sini mah, nanti kita kepo-kepo ke dalam rumahnya. Namun sebelum ke dalam rumahnya, kita lihat-lihat dulu ke bawah sana. Tirisnya. Tiris. Kahanap teh sabar bumi namanya? Opat bumi. Opat. Mohon ningalian lah kapal handap. Katanya di bawah sana itu ada 4 rumah lagi. Kita lihat-lihat ke bawah sana, sahabat. Katanya di bawah sana itu ada 4 rumah lagi. Dan ini teh untuk akses jalannya memang sudah biasa. Jadi suka dilalui juga oleh motor ini teh. Memang alhamdulillah ya. Bukan tanah tapi sudah di koral, jadi insya Allah lah malah hari wang teuing gitu. Tapi tetap harus hati-hati. Wah, ternyata lumayan masih jauh sahabat. Jadi yang 4 rumah yang ada di sebelah sana mah, jadi sebelum menuju ke rumah yang ada di sana mah, kita teh harus melewati leuweung dulu seperti ini. Untung dak kuring maludeungan. Tapi anger lamun alah naon itu ngaclok. Ada yang lewat barusan. Oh, burung. Tapi tetap sahabat, kalau sudah merasakan aura-aura yang beda sama saya mah langsung nyeak we balik. Oh, jauh eung. Tapi memang terlihat ini teh untuk jalannya mas, sepertinya ada bekas motor juga ini teh, memang betul. Jadi suka dilewati oleh motor juga ini teh. Nah, sahabat, bisa sahabat lihat di sini banyak pohon manggis. Nah, jadi seperti ini ya. Jadi meskipun sekarang sudah musim manggis, tapi rata-rata manggis yang kurang pencahayaan seperti ini mah pasti buahnya juga akan kurang. Karena terlalu pagegeye, terlalu rapat, kemudian terlalu hiem, jadi kapoekan. Tuh. Ya ini mah kalau di tempat saya ya. Jadi lebih baik memilih menebang pohon lain di sekitar pohon manggis supaya pencahayaannya pas. Allah Akbar. Halah. Ada gogog, ada anjing. Jadi pokoknya mas sahabat, jarak manggis ke pohon manggis itu dari satu pohon ke satu pohon itu minimal 6 meter jaraknya. Lumayan cukup jauh ternyata. Ini mas sahabat, saya benar-benar melewati leuweung. Ya, leuweung seperti ini, perkebunan.
perkebunan manggis. Ayam menggogog. Dan sudah terlihat ya, di sebelah sana tuh kenteng-kentengnya sudah kelihatan. Kita berjalan lebih dekat lagi dan kita harus rada buru-buru ya, mah rada gura-giru karena terdengar ada suara anjing di belakang. Alhamdulillah, betul, kita sudah hampir mau sampai ke lokasinya. Dan ternyata kalau di perkampungan di sini nyaman nih, di Gunclukan yang hanya ada 4 rumah ini mah ada pesawahnya juga. Masya Allah, sungguh indah, luar biasa, menakjubkan dan bikin betah ini mah. Wow, ada saluran irigasinya juga. Masya Allah. Masya Allah, memang betul sahabat. Coba lihat ya, di bawah sana terlihat padinya sudah mulai menghijau. Dan luar biasa pisan, ini merata, jadi dari kiri ke kanan ini semuanya sudah menghijau. Teteh mangga teh. Jadi bukan 4 rumah lagi, ternyata di sini teh banyak. Tuh. Kenal ucing teh heraun gitu asup kamera. Aduh, heraun. Api. Malu-malu kucing itu namanya sahabat tuh, malu-malu kucing tuh. Lari-lari tapi nengok lagi. Di depan rumahnya ada kolam renang, ini bisa deh bikin kolam renang. Allah, masya Allah, enakin pisan. Tapi kebetahan ini mah rumahnya. Dan di samping rumahnya, ini mah ditanami rumput tasik. Coba lihat sahabat. Luar biasa pisan. Tapi jarempling seperti biasalah, jempling sepi tiisin kalau di perkampungan mah, karena memang sebagian masyarakatnya kalau di daerah sini nyaman nih sudah pada ke kebun atau ke sawah. Dan terlihat sahabat di bawah sini nih, ada saluran irigasi yang saya kira airnya dari sana ke sini, ternyata dari sini ke sana. Jadi ini teh saluran irigasi ini teh selain untuk dimanfaatkan oleh warga untuk ke balong, ke kolam untuk mandi ya, mencuci piring, mencuci baju dan yang lainnya, bersih-bersih lah intinya mah. Jadi juga untuk mengairi pesawahan yang ada di sebelah sana. Yang dimana terlihat itu masya Allah untuk sawahnya itu terasering. Jadi kota kanana lalitik sahabat, umpak-umpakan deh gitu. Alah, mantap pokoknya mah. Kita coba lihat-lihat ke sebelah sini ya.
Lah, sepertinya ada si emak sedang gegero. Dan di depan si emak ada tajud. Oh iya, sedang mencuci, apa namanya? Mencuci asupan. Assalamualaikum, Mak. Nuju ngawasu asupan. Iya, tajud, Mak. Masya Allah. Kalarasan abdi nuju amangan, Mak, kapal dia. Mohon. Damang, Mak. Alhamdulillah, basa, Jang. Teu sawios, Mak. Aduh, manu juga gigir. Abdi ti paliantara aja, Mak. Mohon. Biasa nama, Mak, entos we di keeman ge sok luduh gini. Oh, kedah diruruan. Bag-baganana diajak gitu, tenapi kumaha, Mak? Kadieu teh akan dibangdosan. Tembokna bocor kaditu kalembek. Oh, bocor. Muhun. Tanah. Tanti meunceunna di dieu dihanap. Oh, dihanap. Muhun, dina tanah. Tangoh hawuna. Muhun. Ma, ieu batok pasti tangoh emak ieu teh. Tilas angoan emak ieu. Kan kita atas jangkaran gulaan situ. Oh, sok nyadap kene mah di dia? Ada cari. Abahna? Mana tuh aja kene. Rancang lagi dia, mudah kali. Oh, mohon. Ayo nama tiris wae kapalihan dia teh bade halodo mah nanya. Mohon pamit. Di kieu-kieu. Mohon, mohon, mohon. Mohon, Mak. Yo rawasun mah caina mah ninga gencelang kieu. Tapi ieu mah da henteu tiasa di eueutnya, Mak. Ini mah mohon tidak bisa diminum, sahabat. Jadi ini mah ya air dari sungai lah, air dari sungai. Yang hanya untuk digunakan untuk yo seperti ini, seperti gegero lah. Oh, tina sumur wenya. Dahawan atuh seureut kanuh nya. Mohon. Sok diguyangan bancet. Sok diguyangan bancet. Mohon can ngorai teu pangitan nyalangkung ka serokan. Mohon leres. Leres, Mak. Masya Allah, di sini Mak Mak teh punya tajug sahabat tuh. Aduh. Mohon. Kita lihat-lihat ke tajuk, ke dalam tajuknya, sahabat. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, di sini ada sejadah, kemudian ada mukena, ada sarung, ya, ada kampret, nah ini rumah kameja gitu. Tuh, di sini muat untuk 3 orang, dan ini berlantaikan palupu. Jadi bambu yang dibelah-belah seperti itu. Jika nama lemon tea peting poek gitu sahabat. Sepertinya gelap ya karena lampunya tuh dicopot. Atau mungkin putus. Kita tutup lagi. Ada pohon tebu juga di sini. Yang dimana katanya tebu manis airnya. Dan ku coba tanam di pinggir hati. Tumbuh memang tumbuh. Sayang, sayang, sayang. Tubuh berduri menusuk hati. Ho, ho, ho. Ini tebu nih. Dan di atas rumah si emak di belakangnya. Terlihat ada pohon durian. Duren. Tapi kecil-kecil, jika nama durian lagi, jika kalah petong, duka kumaha itu menjadi tidak besar. Duka pedah masih leletik, gitu lah. Oh, saya kira teh sahabat yang nyadap teh, abah, ini terlihat ada lorong di sini, ternyata bukan. Aya kenang hayam, aya lisung,
Nah, ini lodong nih. Ini lodong terbuat dari awi surat. Sambil nunggu si nenek sedang mencuci asupan, kita lihat-lihat dulu ke dalam rumahnya. Ke depan rumahnya. Tuh, saya rada kumrot melihat ikan emas yang besar-besar. Ini mantap, luar biasa ini mah. Masya Allah, coba lihat sahabat. Wow, baradang pisan. Aya lele, itu mah lele parbut jeung lauk emas. Ya. Ikannya besar-besar pisan. Ini di samping rumah nenek ada kolam, yang dimana kolamnya ini penuh dengan ikan besar-besar. Ada ikan jair, ada ikan emas, ada ikan nilem. Rupa-rupa ya mah di dieu mah sahabat. Dan apakah ini temilik si emak? Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi lah bareng si emak ya. Sekarang kita kesana lagi. Di sini mah banyak kolam, sahabat. Dan ikan-ikannya banyak. Alah. Mantap ya. Tuh, ke sebelah sana juga kolam. Ke sebelah sana juga kolam. Barusan teh si Mate masuk ke dalam. Entah sieuneun entah bagaimana, sahabat. Jadi nyumput meureun. Sepertinya nenek yang barusan teh pergi pas saya barusan ke kolam melihat-lihat dulu kolam. Tapi entah kemana si neneknya teh. Ini teh muka deui. Kita tutup lagi. Barusan buka lagi. Jadi kesimpulannya sahabat, kalau di sini mah memang betul hanya ada 4 rumah saja. Namun saya tidak kebetulan, jadi warganya memang sudah pada berangkat. Ada juga barusan kalau si teteh sedang sibuk nyuci piring yang ada di sebelah sana, jadi takut mengganggu juga kalau si nenek yang ada di bawah sana. Barusan teh kalah masuk ke dalam rumah, sepertinya takut atau bagaimana.